Jadi dibandingkan kita lewat Kalimalang, di sini lebih hemat waktu 1 jam teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang mau coba jalan yang akan saya vlog ini, teman-teman tinggal masuk ke area perumahan Opida. Nah sekarang saya posisi lagi di perumahan Opida dan sekarang saya mau OTW ke Pasar Bo. Nah teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya dan ikutin vlog ini biar teman-teman tahu jalan pintas menuju Jakarta dengan cepat, hemat waktu 1 jam teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai vlognya. Bismillahirrahmanirrahim.